Shalom sahabat-sahabat bijaksana yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa beserta kita semua. Ketika kita memutuskan untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, suka atau tidak suka, tahu atau tidak tahu, kita sudah masuk ke dalam peperangan rohani melawan bala tentara iblis. Peperangan rohani adalah konflik yang berlangsung dalam dunia rohani tak terlihat yang termanifestasi dalam dunia jasmani yang terlihat. Artinya, peperangan rohani ini akan memiliki pengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Musuh yang kita hadapi sangat lihai dan berpengalaman dalam menghadapi manusia. Ia adalah pembunuh manusia sejak mulanya. Ia begitu membenci manusia sehingga ia bermaksud menghancurkan seluruh ras manusia dimulai dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Nama musuh kita ialah Iblis atau Lucifer. Siapakah Iblis itu? Dalam Yehezkiel 28 ayat 15 berkata, "Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu." Iblis awalnya bukan ciptaan yang jahat, sebab semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Sebagaimana manusia, iblis juga mempunyai kehendak bebas. Dan ternyata, ia menggunakan kehendak bebas itu secara salah. Karena ingin menjadi sama seperti Tuhan sendiri, sehingga jatuhlah iblis ke dalam dosa. Dalam bahasa Yunani, nama iblis ini disebut sebagai Lucifer atau pembawa cahaya. Iblis adalah malaikat yang telah jatuh. Kedudukannya paling tinggi, ia diurapi untuk menaungi tahta Tuhan. Ia penuh hikmat sampai kejahatan muncul dalam dirinya. Tuhan tidak menciptakan iblis sebagai makhluk jahat. Ia menjadi demikian ketika oleh kehendak bebasnya sendiri, ia kehilangan posisi dan statusnya. Iblis mencoba menjadikan dirinya setara dengan Tuhan, bahkan mencoba merebut posisi Tuhan. Kesombongan dan ambisi dirinya yang jahat, itulah yang menjadi alasan mengapa ia dikeluarkan dari surga. Pemberontakannya itu diikuti oleh sepertiga malaikat yang lebih rendah yang kini mengabdi kepadanya sebagai pesuruh-pesuruhnya. Ada beberapa gelar atau julukan iblis yang dapat kita temukan dalam Alkitab. Di antaranya adalah si jahat, pembunuh manusia, si pendusta dan bapa segala dusta, ilah zaman ini, penguasa dunia ini, penguasa kerajaan angkasa, si penggoda, lawanmu, pendakwa saudara-saudara kita, musuh, si pencoba, singa yang mengaum-ngaum, naga besar, si ular tua, penyesat. Strategi-strategi yang iblis gunakan di Taman Eden begitu berhasil sehingga ia menggunakannya sampai saat ini. Oleh karena itu, sebagai prajurit-prajurit Kristus, marilah kita belajar bagaimana untuk berperang dengan baik, termasuk mengenal strategi musuh kita dan bagaimana cara menghadapinya. Pertama-tama, kita baca apa yang dilakukan Tuhan Allah pada saat penciptaan. Dalam Kejadian 2 ayat 9, "Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat." Juga dalam Kejadian 2 ayat 16-17, "Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian iblis datang dengan strategi-strateginya untuk menghancurkan manusia. Mari kita lihat apa saja strategi-strategi iblis. Yang pertama, menggunakan sarana atau media dalam mempertanyakan firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1 berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kau makan buahnya, bukan? Perhatikan bahwa iblis menggunakan sarana atau media, yaitu ular, untuk mendekati Hawa dan dengan cerdiknya memulai pembicaraan dengan memutarbalikkan pernyataan Tuhan. Tuhan telah berkata bahwa manusia dapat makan dengan bebas dari semua pohon di Taman Eden, kecuali satu pohon. Namun, iblis tidak mengemukakan besarnya kebaikan Tuhan. Ia hanya ingin mendiskusikan satu batasan yang ditetapkan Tuhan atas manusia. Mempertanyakan firman Tuhan adalah strategi iblis untuk menyebabkan kita melupakan dan merendahkan nilai kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, saat kita datang kepada Tuhan dalam doa tentang sesuatu kebutuhan dalam kehidupan kita, kita harus datang dengan ucapan syukur. Hitunglah berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan mengucap syukurlah atasnya. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sampai saat ini, iblis masih menggunakan sarana atau media yang gencar untuk mempromosikan strateginya mempertanyakan firman Tuhan. Sarana atau media yang digunakan dapat berupa manusia, teknologi, internet, games, televisi, handphone, dan lain-lain. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam menggunakan sarana-sarana atau media-media yang tersedia. Jangan jatuh ke dalam strategi iblis. Jangan membiarkan sarana-sarana atau media-media tersebut mengendalikan hidup kita. Strategi iblis yang kedua adalah iblis berdialog atau berkomunikasi dengan manusia dan mengubah firman Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa mulai berada dalam masalah. Ia berkomunikasi dengan iblis dan mengubah firman Tuhan setidaknya 3 kali. Pertama, Hawa tidak menyebutkan bahwa Tuhan berkata ia dan Adam boleh makan dengan bebas dari semua pohon lain dalam Taman Eden. Hal itu mengecilkan pemeliharaan Tuhan. Kata dengan bebas itu sangat penting karena Tuhan sebenarnya mengatakan semua ciptaan tersedia bagi kalian secara cuma-cuma. Kalian boleh makan dengan bebas berlimpah ruah untuk memuaskan hati kalian.
aku telah menyediakan semuanya ini bagi kalian. Tuhan bukan hanya baik kepada manusia, Ia sangat baik. Semua itu diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Kedua, Hawa menambahkan larangan terhadap menyentuh buah itu. Tuhan tidak pernah mengatakan apa-apa tentang jangan menyentuhnya. Mengapa ini penting? Karena dengan demikian, Hawa mengubah Tuhan menjadi legalis. Ia membuat Tuhan menjadi pembunuh sukacita yang bahkan tidak akan membiarkannya cukup dekat kepada pohon terlarang itu untuk merasakan kulitnya, apalagi memakan buahnya. Ketiga, Hawa melemahkan hukuman apabila memakan buah itu. Tuhan berkata, "Pastilah kamu mati." Tetapi Hawa berkata, "Nanti kamu mati." Hal tersebut membuat hukuman tersebut terdengar sebagai sekedar kemungkinan. Mungkin Anda akan mati, mungkin tidak. Sahabat-sahabat yang terkasih, berkomunikasi dengan iblis adalah cela awal untuk jatuh ke dalam dosa. Dewasa ini terdapat banyak sekali peramal-peramal, ahli feng shui, horoskop di koran dan majalah, yang semuanya itu berpusat pada satu oknum, yaitu iblis. Hindarilah segala bentuk komunikasi dengan iblis. Jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan, atau kita akan membayar harga mahal untuk itu. Strategi iblis yang ketiga adalah mengkontradiksikan firman Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 4 berkata, "Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.'" Arti kata kontradiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Iblis melihat adanya kesempatan untuk melancarkan pukulan dahsyatnya. Senjata iblis yang paling hebat adalah penyesatan, membangkitkan keraguan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi, iblis berkata bahwa Hawa tidak akan mati, melainkan akan menjadi setara dengan Tuhan. Hal ini sangat berlawanan atau bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Perhatikan bahwa iblis menawarkan sesuatu yang juga membuat iblis jatuh, yaitu keinginannya untuk menjadi setara dengan Tuhan, ciptaan yang berusaha untuk menjadi pencipta. Ketika kita melihat melalui mata iblis, kita akan jatuh ke dalam strategi iblis. Dan ketika iblis berhasil dalam strateginya, yang terjadi kemudian adalah maut. Kejadian 3 ayat 6-7, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sahabat-sahabat yang terkasih, untuk mengetahui uang palsu, janganlah membuang waktu mempelajari ciri-ciri uang palsu, karena pemalsu uang semakin pintar dan akan selalu berinovasi untuk membuat uang palsu semakin mirip uang asli. Yang perlu kita lakukan adalah mempelajari ciri-ciri uang asli, sehingga ketika kita bertemu uang palsu, kita akan segera mengenalinya sebagai uang palsu.
Demikian pula halnya dengan firman Tuhan. Kita harus bergaul akrab dengan firman Tuhan yang sebenarnya, yaitu melalui Alkitab, pimpinan Roh Kudus, akal budi kita, dan pengajaran dari gereja. Semakin kita bertumbuh dalam firman Tuhan, kita tidak akan mudah jatuh ke dalam strategi iblis. Demikianlah renungan kali ini. Semoga dapat menguatkan kita semua di dalam peperangan rohani kita melawan bala tentara iblis. Majulah prajurit-prajurit Kristus. Kemenangan akhir itu sudah ada di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah terus berperang, menjaga teritori kita agar tidak dicuri iblis, karena sejak awalnya iblis adalah pencuri, bapa segala dusta, pembunuh manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.